Jadi balik si jatah ha nak jadi tok laki bagi si Aminah tu, dia wakil kepada si Abdullah suruh tolong terima nikah wei ke dia. Deh. Ha tu dia. Maka balik tu iman nak akak tu. Nak akak kata gano. Deh. Balik tu iman nak akak kata gano. Balik si Abdullah, dia wakil pada si Ahmad suruh tolong terima nikah wei ke dia. Dia dok jawab. Eh? Gak balik si Ahmad ni lah hak kena masuk dapat tu iman nak akad nikah ni lah. Dapat wali eh. Si Ahmad lah. Tu dia. Lepas tu balik tu iman tu nak akad nikah nak kata gano. Ha, kata gini. Hei Ahmad. Deh. Hei Ahmad, aku menikah akan mewakil engkau. Itu kata itu lalu reka. Aku menikah akan mewakil engkau. Mewakil itu mana orang yang berwakil kepada engkau. Tapi kalau kita nak sebut yang berwakil itu takut jadi panjang. Deh, ha, kita pakai reka ambil sepatah kata eh. Hei Ahmad, aku menikah akan mewakil engkau. Mewakil engkau tu, kalau kita nak sebut nama tak apa, tak saya sebut nama tak apa, sahabat tak ada dah. Deh. Tapi molek kita sebut nama tu lagi comel. Hei Ahmad, aku menikah akan mewakil engkau Abdullah. Tu badar pada kata mewakil. Deh. Aku menikah akan mewakil engkau Abdullah. Apa tu maf'ul yang kedua akan Aminah binti Ahmad deh patu menjadi isteri itu tak sabuh tak apa tak sabuh tak apa deh hei Ahmad aku menikah akan mewakil engkau Abdullah akan Aminah binti Ahmad yang mewakil wali oleh bapaknya akan daku dengan isi kahwin sebanyak 25,000 kok tunai. Ha tu. Wi jadi ki selajuh lah tu. Ha balik nu pun balik Abdullah tadi. Aku terimalah akan nikahnya dengan isi kahwin sebanyak tersebut. Jadi hak pia kalau dia kata gitu. Kalau dia kata gitu jadi hak pia. Jadi hak iya. Deh. Kalau dia kata gitu jadi hak iya. Ai, pas jadi hak iya gano tu iman akak untuk orang lain. Ha, tu jadi pelai deh. Ha, iya kena kata gini. Aku terima akan nikahnyo. Nikahnyo nikah Aminah. Aula kalau kita wari dengan isi zahir lalu molek. Aku terima akan nikah Aminah bagi Abdullah dengan isi kahwin sebanyak itu. Deh. Ataupun aku terima akan nikah Aminah bagi mewakil aku Abdullah dengan isi kahwin itu. Eh, betul yang tersebut tu pun kadang-kadang jadi masalah besar juga. Dia nak kata tak leh yang tersebut sebanyak yang tersebut sebanyak yang tersebut Tok Imel kata tak leh mu kena kata sebanyak tersebut tu tidak nak bayarnya no. Kita potong sikit deh kita potong sikit kalau nampak tu hak jantan itu kedebah kita kata gini aku terima akan nikahnya sebanyak aku terima akan nikahnya dengan isi kahwin itu ha tu pakai itulah itu dengan yang tersebut tu hak tulah je. Deh. Ha, kita potong sikit. Aku terima akan nikahnya dengan isi kahwin itu. Ha sudah. Tak usah yang tersebut nak nyanyo dia nak kata tak leh. Deh. Ha. Ha tu kalau itu kita pakai sirah tu deh. Ha. Aku terima nikah. Oh, dia kata aku terima nikahnya. Nyoboh dah. Nyoboh lah. Nyoboh lah. Ha.
Dia kata aku terima nikahnya dengan si kahwin sebanyak tersebut. Eh. Hak ni dalam kitab i'anah dia berkecek gini. Dia kata kena tanya fuak hak mari tu. Kena tanya fuak hak mari tu, jatuh kata gitu tu mengerti apa? Kena tanya fuak hak mari tu deh. Fuak hak mari hodok ramai-ramai tu. Lain pada saksi ngata imej sana. Eh, aku nak tanya mu sikit eh. Jatuh kata gitu tu mengerti maksud kau ana? Kalau fuak tu jawab kata, reti maksud tu esok ya padah ke makan teh. Waktu tak adil. Tak adil dah. Tak adil. Tapi kalau hak semua mari tu jawab kata, oh, kata itu reti kata ya terima nikah. Cuma silap sebut huruf. Deh. Ha, hak tu tak ada apa. Deh. Ha, bertukar kah dengan kah. Deh. Bertukar kah dengan kah. Eh, dalam bab Fatihah lagi ulama ma'ah duk tukar sad dengan sin. Ma'ah. Nah. Ah, tu dia. Ha, hak ni pun sepatu. Eh? Ah, hak tullah je. Hak tullah je. Nikah dengan kahwin hak tullah. Hak ni kena tanya saksi lah, kena tanya saksi. Kena tanya saksi, saksi nak ke tak? Kalau saksi tak say tu, kena pakai saksi lah. Ha, apa tu hak ni ni dia mau tanya gapo tak ada nak baca ni dia nak jawab hak nu masa habis dah. Dia mau tanya minggu lepas bani tu seorang tu dia kata dengan kelimah la ilaha illallah apa tu dia pelebih panjangnya hingga sapan neblah harakat. Boleh ke tak leh ni kita nak jawab minggu depan dah. Nak jawab minggu depan masa habis dah. Apa tu kita surat sejata ni tak ada mata dia baca hari ni. Duit masjid hak demo wibani tu boleh 2400. Hak minggu lepas wani. Boleh 2400. Hak minggu lepas wani dah. Hari ni pun ada pula siapa ni. Wallahu a'lam subhanallah wa bihamdihi subhanakallahu asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah.